Timnas Indonesia U24 akan menghadapi Kyrgyzstan di laga perdana fase grup Asian Games 2023. Berikut prediksi line up Timnas U24 tanpa Ramadan Sananta dan Beckham Putra. Sananta dan Beckham Putra merupakan dua pemain andalan pelatih Indra Syafri saat merebut emas SEA Games 2023. Namun, Indra tak bisa memakai tenaga kedua pemain ini. Sananta tidak dilepas Persis Solo yang membutuhkan tenaga mantan pemain PSM Makassar itu. Sedangkan Beckham masih belum bergabung karena mengalami cedera. Absennya kedua pemain ini otomatis mengurangi kekuatan Timnas Indonesia U24. Potensi lini tengah dan depan jadi kurang menggigit bisa terjadi. Cederanya Beckham membuat posisinya akan ditempati oleh Syahrian Abimanyu. Pemain Persija Jakarta itu akan bekerja sama dengan Rahmat Irianto di sektor tengah. Dalam formasi 3-4-3, Abimanyu dan Irianto akan ditemani Bagas Kava dan Haikal Al-Hafiz yang berperan sebagai wingback. Bagas dan Haikal juga bisa bertransformasi sebagai fullback menemani trio di jantung pertahanan yaitu Rizky Ridho, Andi Setio, dan Alfeandra Dewangga. Sementara itu, Indra Syafri tidak punya pilihan lain di lini depan. Kebutuhan akan sosok target man akan membuat Titan Agung menjadi posisi yang ditinggalkan Sananta. Titan Agung yang diharapkan bisa mengisi lubang lini depan walau performanya jauh dari kata memuaskan di Bayangkara FC. Prediksi line up Timnas Indonesia U24 versus Kyrgyzstan. Hernando Ari, Rizky Ridho, Andi Setio, Alfeandra Dewangga, Bagas Kava, Rahmat Irianto, Syahrian Abimanyu, Haikal Al-Hafiz, Egy Maulana, Titan Agung, Ramai Romakiek.